Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari EPU 11 Yunamid beserta rekan-rekan IPO, UNDSS, civilian, dan rekan-rekan dari Rwanda Batalion yang beragama Muslim akan melaksanakan sholat id berjamaah di Masjid At-Taqwa Garuda Camp Golo TUB. Mari kita saling memaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama satu bulan penuh melaksanakan ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merayakan kemenangan dalam memerangi hawa nafsu, karena sejatinya itulah sebenarnya musuh yang paling besar. Karena usia tidak pandang muda, tidak pandang sakit. Untuk yang memiliki harta, untuk memiliki pangkat maupun jabatan. Ya Allah, kami masih ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Kami ingin merasakan Ramadan kembali di tahun yang akan datang. Selamat Lebaran, selamat Lebaran, raihlah. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, sangat jauh dari anak dan suami, namun di sini saya mempunyai keluarga baru yang sangat kompak dan kami bekerja sama bertahan dalam keterbatasan ini. Pesan untuk rekan-rekan Polri yang berada di Indonesia, tetap semangat dalam melaksanakan operasi ketupat 2019. Dari Piket OP, ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Terhapuslah sudah di hari Lebaran. I would like to appreciate to our Muslim colleges, even they are fasting, they are still devoted for this mission to bring peace in Golo. Selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Raihlah kemenangan. Dari Golo Sudan, kami FPU 11 Yunamid. Kami Poluan FPU 11 Yunamid mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.